Oke guys, welcome back to my channel. Seperti yang sudah kalian lihat cuplikannya, dan bagi kalian followers TikTok, mungkin kalian sudah melihat sedikit potongan bagaimana isi dari game kali ini. Oke, kali ini seperti judulnya, yaitu PT Bongkar Turret Sejahtera versus PT Bongkar Turret Maju Jaya. Oke, kita masuk ke draft pick dulu. Seperti sudah terlihat, musuh sudah memban Estes, dan timku memban Natalia dan Masha. Ya, ini ban-banan sekarang ini, kecuali Estes. Ini Estes nggak tahu kenapa masih di ban, padahal sekarang sudah jarang ada player yang ban Estes. Itu udah jarang sekarang sebenarnya. Oke, musuh ban Selena ya guys ya. Wah gila, itu S2 2346 match Fanny loh, jago assassin dia. Wah, Fanny-nya di ban tapi ya, sayang sekali. Oke, Karina di ban. Aku juga sekarang sudah cukup jarang melihat ada player yang ban Karina, tapi memang Karina cukup mengerikan ya guys ya. Oke, kita lihat ya, satu pick Cecilian ya. Cecilian masih lepas, pasti di pick. Kemudian sekarang timku, tapi aku minta rek dulu ya guys ya. Seperti biasa, kalau aku mau ambil Gatot, aku nggak pernah ambil first pick biasanya. Oke, Zafir mantap. Oh aduh, malah udah di up dulu ya guys ya. Oke, kita tunggu lagi Mia. Oke, nggak masalah sih sebetulnya. Cerangkan pick. Oke, dia melihat kalau aku user Gatot ya guys ya, makanya cerangkan pick. Tapi pasti dia meminta aku untuk jadi tank, tank 2 lokal kata guys. Wah, S5 nya player Gatot Kaca guys. Oke, kita tunjukkan total pertandingan kita karena kita ingin pakai Gatot Kaca XP lane. Wah gila dia, wah MMR-nya lebih tinggi dia ya guys ya. Jadi aku mengalah saja di sini ya. Oh, bagaimanapun dia lebih jago sih, MMR-nya lebih tinggi juga. Jadi aku minta supaya ya ambil aja guys ya, kalau dia memang lebih jago nggak apa-apa diambil aja ya kan, daripada aku main ternyata malah noob kan malah. Tapi dia di sini katanya nggak mau, ya udah nggak apa-apa ambil aja gitu katanya. Ini adalah ciri-ciri user Gatot yang baik hati ya guys ya, mau mengalah tidak egois, dan ya akhirnya aku ambil Gatot. Ke di sini hujannya guys ya, apakah suaranya masuk ke sini saya nggak tahu, tapi ya ya intinya buat konten lah. Oke, kita lanjutkan. Dan ya di sini aku terakhir pakai Gatot Hyper ya guys, jadi ini masih pakai Retri, jadi aku ganti lagi ke execute. Dan sepertinya kita ketemu dengan musuh bebuyutan Gatot Kaca, yaitu counter Gatot Kaca, yaitu Zilong. Jadi nggak masalah, yang penting ya ini Zilong sih kayaknya, ini udah fix Zilong. Saber udah ya guys ya, udah di pick Zilong, udah musuh paling susah ini. Itu aku nggak tahu tadi GS maksudnya bilang apa. Dan ya Zilong, benar-benar Zilong. Kemudian ya ini seperti yang sudah ada di potongan video di TikTok ya guys ya, PT Bongkar Turret Maju Jaya antara Dewa Langit dengan Bapak Bodem tukang bangunan Tigreal. Dan ya ini draft kami, Mia, Xavier, Gatot Kaca, Gushen, Tigreal. Di sini aku pakai skin elite yang merah ya guys ya, supaya warnanya sama dengan si Zilong. Cie, biar lebih mantap pokoknya kalau warnanya sama. Oke, masuk in game sebentar. Oh, ternyata Zilongnya pakai spell bongkar turret ya guys ya. Udah fix ini Zilong Kang bongkar turret ini. Main sampai legend mungkin dia pakai meta push turret, jadi pakai Zilong apa spell Arival dan Hyper Saber, tapi pakai emblem itu dan belum expert. Oke, ini sepertinya nggak terlalu jago sabernya guys ya, dan Brodenya juga belum expert, tapi skinnya bagus-bagus. Punya aku cuma skin elite biasa, mereka skin epic, skin stun. Aduh ya, ya begitu ya guys ya. Kok lama banget ini Brodenya, padahal HP ku kentang loh guys ya. Tapi kalau masalah loading screen nggak terlalu lama di game, nah baru agak kadang nge-frame. Oke, masuk ke game.
Dan ya di sini biasa seperti biasa agak sedikit lag. Di sini nanti agak kepotong. Nah, itu agak frame, enggak tahu kenapa di situ plastik frame. Dan seperti biasa guys ya, Gatot Xpilen enggak buat sepatu dulu, kalau aku biasanya buat item magi dulu, minimal sampai jadi item lifestyle dulu. Item lifestyle kecilnya itu udah jadi baru buat sepatu. Oke, kita tunggu dulu, kita langsung bersihkan minion bersama dengan langsung nyicil zilongnya, biasanya begitu. Nah, oke, kita zoning supaya zilongnya nggak bisa ambil minion. Jadi nggak mungkin sih, tapi minimal kita bisa level 2 dulu. Nah, terus kita cicil pakai level 1, dan seperti biasa zilong pasti akan masuk turret untuk mencari momen untuk membanting ke dalam turret ya guys ya. Dan sebagai user Gatot, cara kita untuk melawannya adalah dengan maju-maju, nggak masalah kita dibanting ke turret itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena ketika kita dibanting ke dalam turret, maka pasif kita juga akan terisi, dan itu adalah sebuah keuntungan untuk Gatot ya guys ya. Kita pakai skill combo biasa, skill 2 terus 1, dan kita dekatin ini sengaja ya guys ya, pakai memang seperti itu caranya. Tapi di sini zilongnya sudah terlalu jauh, itu kalau zilongnya nggak mundur, aku akan pakai combo skill 1 plus execute terus plus buat itu udah biasanya seperti itu. Tapi karena dia mundur terus dia masih menunggu minion, jadi aku mundur dulu, recall dulu. Nah, kalau sudah ke base baru kita beli sepatu ya guys ya. Tujuannya biar apa? Supaya kita kembali clan-nya lebih cepat. Kita beli sepatu dulu mentahannya, terus lanjutin beli concentrate energinya. Yuhui, begitu ya guys ya. Terus kita kembali lagi ke clan-nya. Ya, itu agak lucu di sini, cybernya agak lucu kalau kalian melihat di TikTok, udah nonton di TikTok itu. Dia sebenarnya mau ulti ke Zafirnya, tapi nggak tahu kenapa dia lag atau kenapa malah ultinya ke Tigreal, dan ya agak toksik kecil. Dan ya sebagai player yang baik yang guys ya, sebagai player yang baik kita harus mengingatkan untuk selalu menjaga komunitas kita dan mengucapkan kata-kata yang baik ya guys ya, jangan berkata kotor apalagi kita sedang berada di bulan suci Ramadan, terutama untuk kalian player-player yang seorang muslim ya guys ya, jaga ketikannya, jangan kurangi toksiknya, hilangkan kalau bisa, jangan sampai kita menjadi player yang toksik. Nggak cuma di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kita harus menjadi player yang baik ya guys ya, jangan toksik dan jaga ketikan kita. Dan untuk kalian yang player-player yang mungkin ya non Islam ya guys ya, non muslim ya, memang tidak ada larangan mungkin ya, ya aku tidak terlalu tahu sih soal begitu, tapi intinya menurutku ya di agama manapun ya memang pasti mengajarkan supaya kita tidak berkata kasar sih lah. Berkata kasar itu tidak baik ya guys ya, berkata kasar, berkata kotor, sara ya, itu apalagi cuma di game, wah rugi sekali kalau jadi PP gitu. Di sini aku pakai execute, kenapa? Karena kukira itu Bushin-nya nggak punya combo lagi dan ceritanya sudah lari pakai skill 1 itu, kalau nggak di execute malah bisa kabur, jadi aku pakai execute, tapi ternyata dia masih punya kombonya Goshin-nya. Dan aku minta maaf karena sudah menyampah ya guys ya. Dengan kondisi seperti ini berarti Gatotku sudah menang gold ya guys ya, daripada zilongnya mungkin udah menang level juga, karena ya kalian bisa lihat sendiri dari gold turret-nya udah kekikis, itu tinggal 1/4 kayaknya. Jadi dari segi gold aku sudah menang, dan ya seperti biasa kalau aku lawan zilong pasti zilongnya itu nge-lag, entah nge-lag atau kenapa, tapi dia di turret terus, dia menunggu momen untuk membanting ke turret itu, biasanya seperti itu. Jadi karena aku bukan player yang sabar untuk menunggu musuh keluar, apalagi kalau nggak keluar-keluar kayak gini ya guys ya, kalau nggak keluar-keluar kayak gini mau gimana coba. Ini dia keluar akhirnya di sini, tapi akhirnya lari, nggak bisa kekejar lagi, dan Zafirnya balik lagi. Sebenarnya kalau kondisinya satu lawan satu kayak gini, aku nggak terlalu pengen dibantu ya guys ya. Kenapa nggak pengen dibantu? Karena malah kadang ngeganggu, misalnya kayak zilong ini mainnya di turret terus Zafirnya kesini, terus zilongnya tahu kalau aku ada temannya, jadinya zilongnya nggak berani maju sama sekali akhirnya. Jadi akhirnya nggak selesai untuk push turretnya. Jadi makanya kalau aku sendiri kalau main Gatot itu, kalau selama masih satu versus satu aku nggak terlalu ingin dibantu malah. Tapi kalau aku udah dikeroyok terus, nah baru itu dibantu, itu harus kayak gitu ya guys ya. Oke, karena aku tidak sabaran minion sudah terkumpul cukup banyak, jadi aku biasa pakai cara biasa ya guys ya. Trik Gatot nomor 3 yaitu push turret. Ini cara memanfaatkan pasif Gatot ya guys ya.
Zilongnya nggak ambil minion karena dia lag, jadi akhirnya dia cuma hit Gatotnya dan pasifnya keisi terus. Akhirnya dengan pasifnya posturnya jadi lebih gampang dan HP-nya itu XP HP-nya nggak kelong, apa nggak kelong bahasa Jawa, nggak kurang sama sekali karena keisi terus sama pasifnya. Dan ya di sini akhirnya pakai aku pakai combo biasa dan Zilongnya mati. Kenapa aku pakai combo seperti itu? Karena ketika pasifnya udah keisi, misal kalau pasifnya itu udah keisi sekitar 1 bar HP itu, terus kita pakai combo skill 2 plus ulti itu pasifnya bakal keisi minimal sampai ke bar kedua. Nah, kalau sudah sampai ke bar kedua pakai combo tadi pakai pasif skill 1 itu udah mati musuhnya. Kalaupun belum mati, kita masih punya execute begitu ya guys ya, kombonya guys ya. Ya di sini aku mundur dan ya seperti yang terlihat ya guys ya, Gildannya masuk rumput di situ, jadi aku main turret, main aman supaya nggak dibanting sama Zilongnya. Di sini aku pakai cara yang sangat sederhana sekali ya guys ya, pura-pura mundur sambil menunggu cooldown ultinya selesai. Kita tunggu musuh maju dan ya mereka polos sekali, mereka maju dan kita pakai combo biasa dan execute mati. Kenapa aku pakai execute di situ? Karena ya aku ragu kalau damage turretnya itu udah cukup untuk kill Zilongnya. Kalau tadi damage turretnya cukup ya berarti Zilongnya mati, tapi kalau ternyata kurang dan Zilongnya udah lari terlalu jauh malah nggak bisa kena jangkauan execute, akhirnya malah nggak mati. Jadi mau nggak mau dipakai execute. Dan Hilda-nya masih di sini realnya Roaming ya guys ya, kering sekali. Oke, dengan combo biasa skill 1 skill 2 dan ya Tigreal-nya masih punya skill 2 plus ulti jadi mati. Di sini aku akan push turret, mau pakai emote dan tidak bisa, entah HP-nya kenapa pakai emote itu agak susah kalau nggak ditekan agak lama. Di sini Zilong pakai cakra QB-nya dan kita pakai combo biasa. Biasa aja. Dah, combo antara PT Bongkar Turret Maju Jaya dengan Dewa Langit dan Bapak Bodem Tukang Bangunan sangat mengerikan sekali ya guys ya. Yuhui. Di sini aku langsung cicil-cicil turret lagi dan Hilda-nya datang. Kenapa aku mundur? Karena tadi Hilda-nya kena skill 1 ya guys ya, jadi aku kena hit turret. Kalau nggak mundur nggak mungkin, jadi aku mundur di sini. Aduh, dan seperti biasa kita clear minion, kita bersihkan. Nah, di sini aku coba mau push lagi ya guys ya. Tapi ya di situ Zilongnya masih full dan itu nggak bisa langsung mati kayak gitu. Terlebih aku lihat ada ward di mid ya guys ya. Jadi aku memilih untuk ke mid saja. Di sini aku pakai ulti tapi salah. Itu harusnya agak mentengah lagi ultinya ya guys ya, ke tengah lagi supaya ada yang kena minimal, tapi karena aku salah perhitungan jadi malah nggak ada yang kena. Dan di sini aku balik lagi ke lane lagi karena aku melihat Zilongnya udah mau push turret. Tapi ya dari jarak segitu nggak mungkin ke cover ya guys ya turretnya, jadi pasti hancur turretnya. Tapi minimal aku di sini clear minionnya saja. Ya itu sebenarnya kalau aku maju masih bisa menang, tapi Zilongnya nggak berani maju ya guys ya. Oke, di sini hujan agak deras jadi aku deketin lagi headsetnya. Nggak tahu ini suara hujannya masuk apa enggak. Disini aku clear minion lagi dan ya itu kalau kalian lihat di map itu servernya menghilang ya guys ya, tapi sudah sekarat jadi aku pakai perhitungan dan ternyata memang di sini. Dan di sini cushionnya reflect ini cepat banget, memang dia langsung pakai ulti skill 2 itu. Dan ya seperti biasa servernya agak bingung ya guys ya, kok bisa tahu gitu loh, kok bisa tahu kalau dia sembunyi di situ. Biarkan dia bingung ya guys ya, mungkin dia mengira kalau aku pakai map hack, padahal enggak, itu insting ya guys ya. Insting maksudnya ya kalau kita lihat mapnya terus kita perkirakan kira-kira recall terdekatnya di mana ya, memang di rumput itu. Akhirnya aku langsung push di situ. Oke, dan di sini aku memanfaatkan lagi pakai trik ketiga push turret, memanfaatkan pasif dan sabernya udah respawn lagi. Tapi aku biasa main Gatot itu tenang ya guys ya, jangan panik. Selama kenapa di sini aku nggak takut buat mundur, apalagi malah pakai ulti di situ? Alasannya ada dua. Pertama, Zilongnya levelnya masih kecil, masih ketinggalan 2 level tadi, dan aku yakin dengan itemku di penyakan itu udah jadi Dominant Ash ya guys ya. Dengan Dominant Ash dan di menit segini dengan gold segini, Saber nggak mungkin bisa langsung sekali combo mati, itu nggak mungkin.
Kecuali kalau dia lock MM atau magi itu pasti langsung mati ya guys ya. Tapi karena tank, Gatot itu termasuk tank dan aku juga pakai buit semi tank, jadi nggak mungkin langsung mati dibanding sama Saber. Jadi aku berani untuk pakai combo untuk push turret di situ. Dan di sini aku telat ulti tapi musuh udah mati. Ya guys ya, ini hampir selesai sih, menit 10. Ya di sini kita ambil buff dulu, aku clear minion mid. Dan ya karena Saber pakai karena Zilong pakai Arifox, jadi dia langsung push bawah. Tapi kita biarkan saja. Di sini aku cuma mengantisipasi supaya dia tidak push lagi dan ya masuk rumput untuk mencari apakah dia bersembunyi di sini. Tapi ternyata dia sudah mundur ya guys ya. Kalian bisa lihat dia sudah di atas, dia sudah recall setelah push turret. Dan di sini aku agak khawatir karena Mia langsung ambil roll, tapi ternyata cepat banget dia langsung dapat roll-nya. Dan ya aku clear mid lagi, cari-cari gold, langsung aku ke atas di sini. Di sini aku ke atas karena aku lihat Zilongnya udah di atas ya guys ya. Dan sekalian untuk clear minionnya sambil menunggu portnya datang. Di sini minionnya sudah cukup banyak di atas, aku clear lagi. Di sini aku lewat jalan memutar karena ya aku berharap supaya Zilongnya itu maju lagi gitu loh, maju lagi terus push lagi, tapi ternyata tidak, dia langsung mundur. Mungkin dia sadar karena lotnya sudah muncul, jadi dia lebih baik mundur untuk jaga base. Di sini seperti biasa langsung siapkan ulti ya guys ya. Di sini aku siapkan ulti karena ya aku menunggu montek dari Tigreal-nya ini. Sebenarnya di sini mau siapkan ulti di situ, tapi ya ini karena Zafir sama Mianya malah di belakang, jadinya Tigreal-nya mungkin nggak langsung montek. Dan lotnya langsung mati karena itu masih lot yang pertama. Tapi ya sebentar lagi selesai sini. Dan itu tuh Zilongnya sudah pakai Arrival ya guysnya, jadi aku langsung mundur. Dan ya ternyata Sabernya sudah lock Zafirnya di belakang. Ya sudah jelas sih sebenarnya, maksudnya Sabernya nggak kelihatan dari tadi kan, jadi sebenarnya dia udah ambil jalan memutar, itu udah jelas. Tapi ya karena tadi aku mau lock Zilongnya, jadi nggak sempat buat cover Zafirnya. Kita potong minion di sini, aku potong minion supaya minionku langsung bisa push turret ya guys ya. Kita potong dulu sambil menunggu tim. Dan ya bisa kalian lihat sendiri item-itemnya. kering banget. Di sini seperti biasa guys ya, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya, kok sepatunya nggak diselesain bang? Yaitu gimana ya mau jelasinnya. Sebenarnya itu sudah kayak kebiasaan aja sih guys ya. Maksudnya dari awal itu aku memang nggak terlalu mentingin sepatu sih. Apalagi kalau Gatot XP-lan itu aku, Gatot Offlaner itu aku jarang nyelesain buat sepatu. Kecuali goldnya udah numpuk terlalu banyak baru aku pakai buat beli sepatu. Tapi itu pun jarang sih. Soalnya kalau sudah sampai late game itu biasanya sepatunya aku jual buat ganti item defense atau item magi lainnya. Jadi akhirnya sepatu itu jarang aku selesaikan ya guys ya, kecuali kalau jadi tank itu baru sepatu diselesaikan. Dan di sini aku berhasil, timku berhasil memenangkan gamenya ya guys ya. Nggak terlalu susah ya, karena kalian bisa lihat sendiri dari draftnya seperti itu. Dan PT Bongkar Turret Sejahtera melawan PT Bongkar Turret Maju Jaya, dan pemenangnya adalah PT Bongkar Turret Maju Jaya ya guys ya, dengan anggota timnya yaitu Dewa Langit dan Bapak Bodem tukang bangunan. Di sini aku dapat ya itu 9,8, dan di sini aku nggak mati sepertinya guys ya, nggak mati sama sekali. Dan ya ternyata Tigreal-nya memang MVP, jago memang dia ya guys ya. Bahkan core-nya saja 448, tapi di sini Tigreal-nya mati 1, assist 14, kill 6. Dan ya ini adalah kolaborasi antara Dewa Langit dengan dengan Bapak Bodem tukang bangunan. Dan dua-duanya dapat gold dan MVP guys ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe guys. Yuhuu.